Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah datang ya paketan baterai original laptop Acer AS10 D71 ya. Jadi ini akan saya pasang untuk replacement baterai sebuah unit laptop. Jadi ini sama-sama AS10 D31 sih, tapi saya udah cek bahwa dia kompatibel dengan D71 untuk soketnya sama. Nah, yang jadi masalah di unit laptop ini bisa dicek baterainya ini. Wear levelnya sudah sangat tinggi. Nah, ini dia kapasitasnya, ini wear levelnya sudah 97%. Artinya kesehatan baterainya sudah tinggal 3%. Jadi waktunya memang harus ganti baterai ya. Oke, ini kita shutdown saja dulu. Sambil kita unboxing paketan laptopnya. Oke, jadi laptopnya dalam proses shutdown dan ini kita unboxing ya. Ini ada baca video pembukaan paket. Ini kita akan buka paketnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka paket sebuah baterai laptop CN1031. Oke. Ya, ini ya. Ini unit baterainya, kita buka dulu. Kita cek unit baterai laptopnya. Ini ya masih cycle, bismillah. Di sini A10 D31. Tapi jenis baterai ini kompatibel di beberapa seri laptop Acer Aspire ya. Jadi ini kita akan lakukan pergantian baterai dulu di unit laptopnya. Ini kita lepas dulu. Bismillah. Ini ya. Ini bisa dicek ya, ukurannya sama ya, atau artinya kompatibel dan original. Kita akan buka dulu baterainya ya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Kita buka baterainya. Ini AS10 D31, artinya sama baterainya. AS10 D31 sama persis ya. AS10 D31, kita akan coba pasang baterai barunya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya ini sudah ada isinya sih, tapi kita testing aja dulu. Boleh kita testing chargingnya aja. Jadi ini coba kita nyalakan dengan baterai saja. Ini dia dengan baterai aja menyala ya, artinya baterainya berfungsi. Kita coba charging. Di ini salah satu ciri laptop Acer lawas ya. Dia kalau di charging dia akan bunyi titut-titut ya, seperti itulah untuk mengindikasikan bahwa dia baterainya sudah terpasang atau bisa charging. Ini coba kita pasang dulu baterainya. Sambil kita baterainya berfungsi sih, nanti tinggal kita cek di HW monitor. Untuk memastikan kesehatan baterainya. Oke, kita tunggu aja. Kita buka aplikasi HW Monitor. Oke, ini kita lanjutkan ya. Kita cek, kita close saja. Dan ya, ini kita buka. Nah, ini bisa dicek ya kapasitinya. Dan ini bisa dicek. Ini current kapasitinya sudah naik ke 37. Artinya dia kapasitasnya sudah jauh lebih besar daripada baterainya yang awal ya. Seperti itu. Jadi ini sudah terbaca baterai barunya dan berarti testing dia bisa charging dengan normal ya. Ini charging, bisa dilihat dia di posisinya charging seperti itu. Jadi itu dulu ya, sekian video unboxing dan testing sebuah baterai laptop dari Acer
yang seri AS10D31 ya. Kalau Anda butuh baterai ini, link ordernya saya taruh deskripsi video ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.